pasang apa? Iklan, Pak. Oh, pasang iklan. Iklan, Pak. Iklan di Jogja, Pak. Reklamu. KTP GBR di semua cari tanah SIM Teboga, mobil suratan. Wah, oh, lengkap ya, Pak. Apa ini? Bekas. Coba bekas. Bekas. Kapan kamu terakhir minumnya? Sudah lama itu. Oh, masih ada di. Apa tadi? Sudah lama. Oh, kenapa, Bu? Sebulan yang lalu. Kamu masih simpan, kan? Kamu tuh masih makan-makan tramadol gitu, badan udah kecil. Kamu gimana sih? Sayangi badanmu. Coba kamu beli vitamin dulu, nih. Jakarta. Asina tadi. 87 biru tua ya. Biru tua. Oke. Ya udah.
Hati-hatinya. Lain kali ya urus lamun aya rejekina ganti. Ganti. Urus STNK na. Ya, terus Akang kan tegadusim. Lamun menyenak mobil. Tahan kunaon makana ulah ngalanggar wae atuh. Coba kan ulah ngalanggar wae. Lamun aya make ganti, lamun aya lamun Akang temen Akang aya nu pake SIM, nu punya SIM, nu bawa temen Akang, ulah Akang. Pada saat tim Prabulodaya Presisi melintas jalan Cibadak, kami melihat kendaraan roda 4 yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya, tim menghampiri kendaraan roda 4 tersebut dan melakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, tidak ditemukan benda-benda yang berbahaya atau benda-benda yang mencurigakan. Namun, pengendara tersebut tidak membawa surat kendaraan dan tidak membawa surat izin mengemudi. Selanjutnya, tim meminta untuk menunjukkan surat-surat berkendara untuk memastikan kendaraan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya tim menghimbau untuk membawa surat-surat berkendara dan memiliki surat izin mengemudi. Malam adek-adek. Mau pada kemana ini? Ke pinggir sebentar, gak apa-apa ya. Gak boleh yang aneh-aneh kan? Hah? Turun coba sebentar. Mau kemana? Dari mana? Dari Cianjur? Itu temenmu bukan? Temen. Buka bagasinya. Ada yang bawa yang aneh-aneh kan? Ngebawa sajam? Ngebawa sajam ya? Terus sekarang mau kemana? Sekarang mau kemana? Ke Cicadas. Dari? Dari Jeng Burung. Kamu kerja kan tak panik? Nah, coba. Soalnya kan malam-malam bukan apa-apa ya. Habis dari Alfa, BCA. Nah, ini keren benar, pakai spion, pakai ini. Ini makanan. Itu makanan. Apa ini? Bekas. Coba bekas. Apa kamu tadi minumnya? Sudah lama itu. Oh, masih ada apa tadi? Sudah lama. Kamu ada yang aneh kah? Kenapa bohong? Sebulan yang lalu. Ya, kamu masih simpan kan? Kamu tuh masih makan-makan tramadol gitu, badan udah kecil. Kamu gimana sih? Sayangi badanmu. Coba kamu beli vitamin dulu nih. Wah, badanmu biar kekar. Tuh, tulang. Tapi kamu beli tramadol punya gua. Iya. Badan tinggal tulangnya. Nah, harusnya kamu beli telur bebek. Boleh, siapa yang enggak? Kenapa? Lihat di ini. Di apa? Ah, enggak apa-apa, yuk foto. Sini sini, mau foto enggak sini? Apa sih yang enggak? Yang penting nanti lain kali kamu pasang apa? Yang hari aja. Pasang spion. Terus pakai? Kalau pakai motor pakai apa? Kamu enggak pakai helm kan? Lain kali pakai helm. Kalau saya getok kamu sakit enggak? Kalau saya getok kepala kamu sakit enggak? Apalagi kena aspal. Udah? Sip. Pulang ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan yang aneh-aneh. Kamu berhenti itu. Tramadol. Salah tramadol. Pada saat tim Prabulodaya Presisi melintas daerah Antapani, tim melihat dua pengendara sepeda motor yang berada di depan minimarket. Selanjutnya tim menghampiri untuk melakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan benda-benda yang berbahaya, namun ditemukan sobekan obat yang memerlukan resep dokter. Selanjutnya tim mengimbau untuk tidak mengulangi hal tersebut dan kembali ke rumah masing-masing.